Berikut adalah cara menonaktifkan aplikasi Android yang gak penting. Gimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, subscribe dulu channel ini biar saya lebih semangat dalam membuat video tutorialnya. Oke, langsung ke videonya ya guys. Silakan pilih aplikasinya. Lakukan hal yang sama pada semua aplikasi yang akan dinonaktifkan. Nah, sekarang aplikasinya sudah gak ada. Tapi perlu teman-teman ketahui, tidak semua aplikasi bawaan Android bisa dinonaktifkan. Dan jika teman-teman ingin mengaktifkan kembali aplikasi yang tadi sudah dinonaktifkan, maka lakukan hal yang sama. Nah, itulah cara menonaktifkan aplikasi Android yang gak penting. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.